Setelah bermain teka-teki, pumpang-pumpang, ketang-ketung, ketang-ketung, akhirnya inilah dia SUV yang pertama daripada Proton. Inilah dia Proton X70. Setelah kita sekian lama tunggu, secara sekarang ni anda boleh lihat secara live dekat Kuala Lumpur International Motor Show ini. Inilah model yang sebenar-benarnya akan dijual untuk ataupun akan dijual di pasaran Malaysia. Dan apa yang pasti, Proton dah confirmkan, dah sahkan menyatakan SUV ini akan dilancarkan pada 12 Disember depan. Maknanya tak lama lagi lah. So harap bersabar nah. Dan lagi satu lagi, walaupun dia dah pamerkan kereta ini ataupun dah pamerkan X70 di klaim ni, tetapi harga masih belum diumumkan. Masih tak ada sebarang tanda harga diumumkan. Dekat sini anda boleh lihat kat sini, sini ada 5 warna. Semua range ada, iaitu putih, kita boleh tengok merah dekat sebelah sana, merah, dan di sebelah kiri kita ada satu coklat. Di sebelah kiri kita lagi ada satu lagi warna yang abang rasa agak menarik, iaitu perak. Dan yang terakhir sekali adalah warna kelabu. Dan di sini ada beberapa spek, sama ada daripada lower spek, middle spek hingga high spek. Inilah high spek dia. Apa yang boleh katakan, design dia memang nampak lawa abang katakan. Dari segi grill dia anda boleh lihat. Okey, abang rasa anda dah lebih tahu daripada abang apa yang menarik mengenai Proton X70 ni. Dan cuma abang nak bagi tahu adalah ini adalah grill yang lebih baru, logo Proton. Dan kita masuk pula ke bahagian dalam. Seperti abang kan katakan tadi, ini adalah versi premium, di mana versi premium didatangkan dengan kerusi kulit Napa yang nampak lebih premium, nampak lebih eksklusif. Begitu juga dengan ruangan papan pemuka yang nampak ringkas dan minimalis. Untuk skrin, dia menggunakan audio skrin tersentuh. Begitu juga dengan meter yang ini adalah salah satu model daripada Proton yang menggunakan meter digital sepenuhnya. Dan satu lagi istimewa mengenai X70 ini adalah dia ada voice command, di mana abang boleh cakap, "Hi Proton, how may I help you?" Ha, dekat sini kita boleh, dekat sini kita boleh cakap kita nak ke mana. Kita cakap kita lapar. So dia buka radio, so dia buka sunroof, so dia buka tingkap, so dia adjust aircon, semua dia boleh buat. Jom kita tengok pula apa yang menarik dekat bahagian belakang. Jom. Okey, kita beralih pula ke bahagian belakang. Ini dah dia rupa sebenar Proton X70. Didatangkan dengan lampu belakang LED sepenuhnya, dengan badge tulisan Proton. Dia tak ada logo eh. Dia tulis Proton. Nampak seperti dari segi model Volvo lah begitu katakan. Alright. Enjin menggunakan 1.8 liter GDI turbo. Dan itu saja yang abang boleh confirmkan dekat situ. Dan untuk abang dengar, dia akan bawa masuk versi 1.5 liter turbo. Tetapi itu mungkin pada masa akan datang ataupun versi CKD. Dan untuk makluman, batch pertama Proton X70 ini akan dibawa masuk secara CBU daripada China dan akan diikuti dengan versi CKD yang akan dipasang di kilang Proton di Tanjung Malim, Perak. Apa yang pasti, selepas dondeng-dondeng-dondeng, pumpang-pumpang-pumpang, akhirnya inilah dia, kita boleh lihat secara real dia di hadapan abang ni adalah Proton X70. Dan apa yang pasti, kita tunggu, dia akan launch pada 12 Disember depan. Untuk ketahui lebih lanjut model ini, anda boleh rujuk dekat bahagian description bawah ni. Abang akan letakkan beberapa link yang anda boleh rujuk. Perbezaan spesifikasi antara versi biasa, versi pertengahan dan versi premium. Apa-apa pun, kalau nak lihat model ini secara dekat, jangan lupa datang ke claim bermula daripada 23 November sehingga 2 Disember depan. Kita lupa lagi pada masa akan datang, dan jangan lupa like dan subscribe page kami di panlaju.com.my dan arena pemotoran. Bye-bye semua.